Udah selesai beresin ya? Lagi diberesin. Udah selesai makannya. Aku rencananya pengen ngumpulin ini sih. Soalnya bagus gitu ada tulisan BTS-nya gitu kan. Udah jorin. Halo guys. Welcome back to my channel Keiko Family. Hari ini aku kembali lagi bikin video sama dia seperti biasa, karena hari ini tuh tanggal 9 Juni dan tanggal 9 Juni itu artinya hari ini McD ngeluarin collab sama apa? BTS. Jadi hari ini aku mau langsung pergi cus ke McD karena sekarang udah jam 11. Jadi aku mau langsung buru-buru mau beli yang namanya BTS meal. Aku penasaran banget, tapi tadi kata teman aku yang udah kesana duluan itu katanya rame banget. Penuh dengan apa? Ojol. Penuh dengan ojol. Oke, sekarang udah jam 11 lewat. Kita mau langsung cus pergi ke McD-nya. Pasti rame. Jadi biar kalian lihat sebetapa ramenya dan sebetapa hebohnya ARMY. Yuk. Kita udah nyampe McD-nya, tapi ternyata drive-thru-nya ditutup, guys. Gara-gara kepenuhan. Cari ke McD yang lain. Kita ke McD mana nih? Cari aja McD di mana. Pokoknya di mana McD berada kita datengin lah demi BTS meal. Guys, ya aku dengar-dengar ini BTS meal itu tuh enggak dapat photo card-nya, guys. Jadi itu cuma dapat makanannya doang, dan itu makanannya itu isinya tuh cuma chicken McNugget, french fries, Coca-Cola sama chili sauce sama cajun. Dan itu harganya sekitaran 40.000 sampai 50.000 sebelum pajak, guys. Jadi tuh kita beli BTS meal. Aku kira tuh dapat foto kartnya atau dapat apanya gitu atau dapat merchandise, tapi ternyata cuma dapat makanannya doang. Tapi kantrinya saya gitu. Gila sih, BTS gokil. A few minutes later. Akhirnya aku udah sampai di McD yang ada di Cakung, dan aku enggak tahu sekarang lagi ngantri itu ada satpam atau siapa gitu lagi datengin mobil satu-satu ditanyain apa gitu, aku enggak tahu. Jangan-jangan dia nanyain BTS-nya ternyata gak ada. Bagaimana nih? Oh iya, putar balik. Hah? Gak ada ya? Iya. Mobil ada putar balik. Iya pak. Maaf, kita masih tutup sementara jalur drive-thru-nya bos ya. Tapi oh, lagi penuh banget. Kalau mau beli yang BTS-nya pak? Iya, kan drive-thru. Gak bisa jadi? Iya. Sementara paling nanti 2 jaman lagi lah kita buka. Setelah cair ini aja kita buka pak. Oh gitu? Nah. Oh, kalau gitu saya balik lagi ntar deh. Ya kasih ya pak. Iya. Gama nih. Buset, ojolnya kamu lihat dong. Gili ojolnya. Gile, ojolnya banyak banget. Ya ampun nih, buat kalian yang pesan drive thru McD yang BTS meal, kalian kudu kasih tips sih ke tukang ojolnya, soalnya kasihan banget dia udah nungguin, udah sampai selonjoran, udah sampai panas-panasan. Kalian kalau enggak kasih tip kelewatan, surga. Lama lu nunggunya. Kasihan loh, kalian kudu kasih tip ya guys. Oke, karena semua McD yang tadi kita datengin, 2 McD itu ternyata drive-thru-nya tutup. Sekarang kita mau coba ke McD yang ada di mana? Jakarta Garden City. Oke, sekarang kita coba nyari McD-nya kesana. Semoga McD yang di JGC buka drive-thru-nya. Kalau enggak, langsung deh. Sudah nyampe di McDonald yang ada di JGC. Cuma seperti yang kalian lihat, ojolnya bertaburan guys. Aduh, ini aku gak tahu drive-thru-nya bisa masuk apa enggak. Siapa? Siapa? Mau ikut? Mohon maaf, untuk antrian drive-thru-nya ditutup sementara. Oh, ditutup sementara. Bukanya lagi kapan ya, Pak? Buka lagi? Buka lagi mungkinan sore nanti. Sorean ya? Iya, nama kondisi dulu, tadi sempat rame. Tempat mau dibubarin. Oh, iya. Oke, kasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Oke, guys, karena kita udah di... kita bukan ditolak sih, kita udah... datengin ke McD, 2-3 McD, tapi ternyata drive-thru-nya tutup dan katanya suruh balik lagi kira-kira 2 jam lagi. Jadi kita sekarang mau balik lagi nih ke rumah. Nanti 2 jam lagi kita bakal keluar lagi untuk ke McD lagi ya. Mau gak mau, bener gak apa-apa ke? Mau gak mau, ya prokes lah. Iya, prokes juga, rame juga. Jadi kita harus mengikuti, oke? Jadi see you in the 2 hours later, kayak SpongeBob, 2 hours later. Meanwhile, guys, untungnya nih tadi pas kita lagi dalam perjalanan balik ke rumah, ternyata
patah yang di McDonald yang di Cakung, drive-thru-nya dibuka lagi guys. Jadinya sekarang aku lagi ngantri untuk beli BTS meal yang di McD yang di Cakung. Dan ini memang sih ngantrenya panjang banget, dia aja sampai main Mobile Legends. Woi, Bapak Ke, main Mobile Legends. Jadi kita menunggu, menunggu dan menunggu, yang penting kita udah dikasih untuk drive-thru-nya, oke? Para ARMY berkumpul, ada yang naik sepeda, terus naik motor, sampai duduk di rumput. Gila sih, ARMY the best. Gila sih, antrean ojolnya. Ya ampun Pak, sabar ya Pak ya. Sabar ya Pak ya. Akhirnya bentar lagi penantian setelah sekian lama muter-muter. Akhirnya bentar lagi kita akan mendapatkan BTS meal, saudara-saudara. Nah ini nih biang keroknya nih yang dari tadi nih muter-muter akhirnya dapat juga. Ada Mbak. Silakan Pak pesanannya. Mbak. Ya. BTS meal-nya dong Mbak. Berapa Pak? Berapa? 3 ya. BTS meal-nya 3. 2 hours later. Berjuang 2 jam, 1 jam perjalanan, 1 jam ngantri, akhirnya kita mendapatkan BTS meal yang isinya cuman nugget. Oh, ada bahasa Koreanya. Oh iya, ada bahasa Koreanya. Di belakangnya ada bahasa Koreanya. Jadi ini tuh sebenarnya so aku tuh di McD tuh udah ada namanya chicken nugget meal gitu, enggak salah, dan isinya cuman dan isinya juga nugget doang kan. Tapi ini nuggetnya sama, cuman yang berbeda cuman packagingnya. Packagingnya doang. Jadi tuh sebenarnya kita ini cuman ngincer packagingnya doang, guys, yang tulisannya BTS meal ini loh. Mana sih tulisan BTS-nya? Nah, tulisan BTS meal-nya ini loh. Bener gak sih? Kayaknya gitu. Kayaknya sih gitu loh guys. Jadi orang-orang tuh sebenarnya gak beli makanannya, beli packagingnya. Kalian setuju gak sih sama aku? Dan di BTS meal ini selain dapat nugget, dapat kentang juga nih guys. Dapat kentang yang medium fries sama saus cabai manis kayak gini, sama saus cajun. Ya, cajun saus. Aku gak tau cajun saus apa. Oh, mungkin yang pedes kali ya, soalnya di gambarnya kayak berapi-api gitu. Oh, dan di belakangnya ini ada paper bag-nya yang tulisannya BTS meal juga guys. Aku gak tau kenapa BTS-nya, kenapa paper bag-nya dipisah. Cuman ya sudahlah. Oh, aku tahu kenapa dipisah. Mungkin kalau ARMY-ARMY tuh paper bag itu nggak dibuang buat disimpen. Koleksi, buat disimpan. Jadi sengaja dipisah. Bener gak sih? Tunggu dulu. Begitu guys. Oke, ayo makanlah, kita udah lapar banget. Selamat makan. Selamat makan. Aku penasaran sih mau pakai sausnya yang nih, yang saus cajunnya ini. Penasaran rasanya kayak gimana. Nih tinggal dicocol pakai saus cajunnya kayak begini. Tuh. Oh ya guys, ternyata di McD-nya itu di minumannya juga ada tulisannya BTS meal juga guys. Tuh kayak begini. Wow, keren banget. Dan ini warnanya kayak BTS itu sih, warna ungu. Nah, kalau aku bilang nuggetnya McD itu yang paling enak dicocolin pakai saus sambalnya dia ini loh, tuh. Enak banget. Selesai makan nuggetnya. Nggak sampai 10 menit, tapi dapetinnya sampai 1 jam lebih. Gila sih. Padahal cuma nugget biasa. Aduh, cepet lu. Tapi overall, rasanya ayam banget. Kentangnya juga rasanya kentang. Iya lah. Ayamnya ayam banget, tapi kentang banget. Gimana, nggak pake lah. Bener lah ya, beresin ya. Biasanya saya makannya, aku rencananya pengen ngumpulin ini sih. Soalnya bagus gitu ada tulisan BTS-nya gitu kan. Meanwhile. Apa yang disimpan-simpan? Nah, sudahlah. Kan bagus. BTS. Aku suka isinya. Oke guys, terima kasih ya udah nemenin kita muter-muter McD sana sini sampai dia capek. Oh, no. Makan 5 menit dapetinnya 1 jam. Aduh. Nah, begitulah. Ampun deh, buat kalian mau nyobain BTS meal, ya kalian cobain aja. Mungkin sekarang udah gak ngantri. Kalau tadi kan pas aku beli, pas kita lagi ngantri-ngantrinya ya, lagi jam makan siang kan, lagi baru launching juga. Jadi buat kalian mau cobain BTS meal, silakan. Kalau masih ada, soalnya di situ tulisannya limited collab ya.
Ya, limited collab. Iya, jadi takutnya limited time collab. Iya, limited time collab. Jadi takutnya cuma hari ini aja atau minggu ke depan, aku juga enggak ngerti. Jadi silakan kalau mau coba silakan dicoba. Oke, okay, thank you so much for watching this video. Jangan lupa klik tombol subscribe jika kalian suka sama channel ini, like, comment dan di-share ke teman-teman kalian. See you in the next video.